Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bioskop Bernama merupakan program baharu yang akan memaparkan kepelbagaian hidup masyarakat Malaysia berbilang kaum, alam semula jadi, kemasyarakatan, budaya, teknologi, inovasi dan lain-lain yang akan kami paparkan melalui lensa jurukamera Bernama. Bersama saya Ana Zulkifli, teruskan setia sehingga ke akhir siaran. Sebarang cadangan maklum balas respons anda boleh terus salurkan kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Kita biasa mendengar atau membaca kisah Kapten Jack yang masyhur dengan ekspedisi pelayarannya. Namun berbeza dengan Kapten Jack yang akan kami paparkan ini. Siapakah Kapten Jack? Adakah Jack Sparrow? Jom kita saksikan. Ketelitian Azhar Kamarudin dalam menyiapkan model replika kapal Baltimore Clipper tahun 1812 mirip dengan kapal sebenar berupaya membuat orang ramai menempah kapal rekaannya. Kapten Jack atau nama sebenarnya Azhar Kamarudin, 50 tahun, telah berkecimpung dalam pembinaan replika kapal sejak 21 tahun yang lalu. Segalanya bermula dengan minat malam dalam bidang seni kayu dan pada tahun 1997, selepas Azhar membeli sebuah buku bertajuk Illustrated History of Transport dan bermula dari situlah dia terus nekat bergelumang dengan dunianya sekarang. Disebabkan oleh minatnya yang mendalam, Azhar sanggup berhenti kerja sebagai seorang pegawai di sebuah pasaraya terkemuka sebelum bekerja di kilang pembuatan kayu dan besi bagi mempelajari cara menggunakan mesin bagi memahirkan dirinya untuk membina model kapal. Daripada buku ni lah saya terus berhenti. Kerja pasien sebab saya rasa saya dah jumpa sos, sumber saya nak mulakan projek. Buku ni dia resort ada banyak, tapi dia ada cerita tentang kapal. Ini buku pertama. Buku pertama yang saya beli, yang ada gambar kapal dan buat lagi saya tambah minat sejarah kapal. Dan daripada buku ni, saya ambil keputusan risiko paling besar dalam hidup. Dulu ganti dulu, kerja dah steady. You dah jadi bos kepada 15 orang di bawah jagaan you. Tapi you ambil risiko berhenti kerja semata-mata you nak buat benda yang you tak tahu future you macam mana. Tapi I ambil risk. Itu namanya passion. Bila ada passion, you kena ada determination. Okay. So saya berhenti. Saya masuk mana? Saya masuk kilang. You know? Banyak kilang di mengelembu lah apa semua. Kenapa saya masuk kilang? Satu, dapatlah gaji murah lah sikit pada saya dapat dipaksa daripada masa kilang je, suruh biasa kan. Belajar mesin. Nak belajar mesin. Sebab kalau you tak tahu ilmu mesin, macam mana you nak handle mesin? So, saya bekerja kilang ni setahun, kerja kilang tu 6 bulan, 3 bulan, setahun, setahun setengah, 2 tahun. Merata seramik masuk, besi masuk, kayu masuk, printing masuk, design masuk, semua. Dan semua ilmu tu dia kumpul. Menurut Kapten Jack, proses membina model kapal sangat rumit dan memerlukan penelitian rapi. Bermula dari proses lakaran pelan atau blueprint di sebuah studio yang terletak di Taman Cahaya di rumahnya. Dan apabila siap, proses pembuatan replika kapal tersebut akan dilakukan di bengkelnya di Kampung Bakat Baru, Jalan Tanjung Pualang. Masa yang diambil untuk menyiapkan sebuah model kapal bergantung kepada saiz dan ada kalanya mencecah sehingga 6 bulan untuk yang berukuran 5 kaki hingga 6 kaki. Namun, ia bukan alasan untuknya mengetepikan kualiti yang menjadi kepuasan pelanggan.
Kapal replika Captain Jack sering mendapat tempahan dari dalam dan luar negara. Antara model kapal yang pernah dibinanya seperti Baltimore Clipper tahun 1812, Mediterranean Galley tahun 1571, dan yang paling popular tempah pelanggannya ialah kapal Cheng Ho tahun 1403. Masa pembuatan kapal biasa dulu saya belajar mula-mula sekali lah. Memang panjang lah sebab kita banyak tak tahu kan. Tapi dalam 10 tahun terakhir ni saya dah perhatikan cukup. Kalau kapal dalam 5 kaki, saya ambil 5 kaki dengan full detail. Macam kapal Cheng Ho, saya ambil dalam 5 ke 6 bulan. Kalau kapal-kapal yang mainstream macam ni, kapal-kapal bawah pada 5 kaki, paling tinggi dalam 4 bulan cukup. Ya, bermula daripada harga RM200. Bermula kalau buat test market dan apa kan. Buat-buat nampak cantik, offer kat kawan. Kebanyakannya pembeli. Saya tak ada hantar pun, tak pernah hantar kedai. Kebanyakan yang membeli, kawan-kawan ataupun collector yang berminat. Okey. Daripada RM200, sekarang saya dah boleh jual kapal sampai ke harga up to RM30,000. Di Bukit Cerakah Shah Alam Selangor terdapat sebuah bukit yang dijadikan lokasi agrotourism serta sebuah warung yang telah dibina sejak tahun 2010 yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Apakah keunikan dan kelainannya? Jom kita saksikan. Semuanya adalah aktiviti lasak. Bak kata orang tu aktiviti menuju alam barzah. Datang ke Bukit Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ramli bin Marwah, umur saya 60 tahun. Saya adalah pemilik tanah Bukit Ramli ini. Saya usahakan tanah ini bermula daripada tahun 2010. Ikut daripada ukuran, kebun-kebun yang di sini semuanya adalah 3 ekar. Asalnya, saya membersihkan kawasan tanah saya ni adalah hamba Allah yang kayu basikal. Seringkali dia bila naik je, dia akan panggil saya Wak, Wak, Wak. Jadi, satu masa dia jumpa saya, dia tanya, nama Wak siapa? Saya jawab, nama saya Ramli. Oh, Wak Ramli katanya. Jadi, maka daripada situlah orang panggil Bukit Ramli bukan Bukit Ramli ni sebab nama saya Wak Ramli. Aktiviti hari Minggu sekarang ni kayuhan basikal. Tujuan saya yang pertama untuk aktiviti lasak seperti basikal downhill, motocross, 4x4 dan paraglider, hiking dan sebagainya. Pada hari Ahad daripada pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Bukit Ramli ini ada menyediakan makanan nasi lemak dengan air nenas special. Pada pengunjung-pengunjung yang datang ke Bukit Ramli ini, saya tidak mengenakan bayaran. Saya memberi percuma. Dan saya mengharapkan kalau ada NGO ataupun mana-mana jabatan kerajaan ataupun siapa saja yang ingin berkongsi dengan saya supaya jadikanlah tempat ni sebagai tempat riadah untuk semua orang. Sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang agak besar, saya harap memberitahu kepada saya sebagai pemilik tanah. Impian saya tempat ni akan dijadikan lebih menariklah untuk semua orang yang datang ke sini. Kami pun mengalu-alukan sebenarnya untuk diorang hiking, berkemah di sini. Kepada semua yang hadir ke Bukit Ramli ini, saya harap semua dapat menjaga kebersihan. Yang di luar sana pun bolehlah datang ke sini. Apa kata orang tu, jangan malu-malulah. Jadi untuk pengetahuan anda,
Pengetahuan Anda pula. Diharapkan anda terhibur dengan perkongsian maklumat kami itu tadi. Program Bioskop Bernama telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Bagi anda yang mahu melontarkan sebarang soalan, pandangan ataupun respons, bolehlah email kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Semoga paparan kami itu tadi memberi idea, inspirasi dan rujukan buat anda. Saya, Anna Zulkifli, sehingga bertemu di episod akan datang. Bye!